Hai kawan JB, kali ini kami mau ngasih rekomendasi buku lainnya. Buku ini tuh cocok banget buat kawan JB yang pengen baca buku yang ringan-ringan. Nah, buku yang kami akan rekomendasikan berjudul Nawila dan Rumah Dalam Gang. Nawila adalah seorang gadis kecil yang masih bersekolah di taman kanak-kanak. Kesehariannya mengerjakan PR, mewarnai buku gambar, bermain dengan teman-temannya. Oh, dan juga ia senang banget mendengarkan radio RRI sambil menirukan gaya penyanyi kesayangannya. Nah, kawan JB, tapi suatu hari Nawila ini harus pindah ke Jakarta bersama ayahnya. Dan ini mengubah kesehariannya secara drastis. Ayo, jangan lupa baca dan bagikan pengalamanmu membaca buku ini.